Jumpa lagi dengan saya Yati Octavia on camera. Sekarang saya akan membahas perjalanan hidup selama 42 tahun bersama suami tercinta Pangky Suwito. Jangan lupa sobat, subscribe, like, share, dan ditunggu komennya. Jadi sahabat Yati, sekarang Yati akan membahas perjalanan pernikahan kita selama 42 tahun. Ya. Yang akan kita bahas adalah suka dan duka. Suka dan duka, ya. Kalau suka dan duka berarti kita bahas sukanya dulu deh. Boleh, sekarang kita bahas sukanya dulu. Ya, biar ya semua sahabat Yati tahu bahwa perjalanan kita selama 42 tahun kayak apa. Jadi sekarang kita akan membahas sukanya ya, Maya. Iya. Suka, dukanya nanti aja. Papa dulu atau mamanya dulu? Papa dulu aja deh. Oke. Okay. Ya, ya. Ya sekarang saya suka sama kamu. Ya pasti dong. Maksudnya awal-awal kita nikah. Iya. Suka kita bagaimana perkawinan dengan kamu sampai sekarang. Ya, sekarang saya suka. Tapi selama kita nikah 42 tahun. Begitu saya menandatanganin perkawinan, nikah sama kamu. Waktu itu di Masjid Baitul Salam di Purwokerto. Di Purwokerto. Saya ya udah suka banget. Saya suka banget. Karena setelah saya nikah sama kamu, saya tanda tangan. Saya mengucapkan nikah sama kamu. Ijab kabul. Ijab kabul. Aduh, ya, nikmat. Saya suka, suka banget sama kamu. Iya. Suka banget. Kamu tahu sukanya? Sukanya begitu saya tanda tanganin surat nikah. Saya bisa sama-sama sama kamu tiap hari. Saya bisa satu rumah. Kita bisa makan sama-sama, tidur sama-sama, dan semua sama-sama. Karena sudah sah. Iya, sudah sah. Sudah sah. Iya. Dan saya ingat banget waktu saya sudah menyelesaikan pernik-periknya di sana. Iya. Hari kedua kita langsung balik ke Jakarta. Karena saya ingat banget kamu tuh sudah ada jadwal-jadwal film. Waktu itu kita numpang nikah di Purwokerto ya Pak ya? Iya. Numpang nikah. Iya. Dan lancar sekali, sukses walaupun Amin. Yang datang itu cuma hanya family, family ya, aja ya, family, family yang semua ya. Apa fans-fans kamu di Purwokerto, ya, fans kamu tuh datang semua. Sampai kita dikawal ya, dikawal ya, waktu itu karena ya ramai sekali dengan penggemar. Terus setelah itu kita pulang ya Pak? Iya pulang. Saya suka banget waktu itu. Karena begitu saya masuk mau pulang ke Jakarta, ya, begitu saya tutup pintu, kamu ingat nggak apa yang saya bilang? Mah, hari ini kita sudah mulai melakukan apa coba? Ya, melaksanakan tugas sebagai bukan suami. Waktu saya masuk mobil, ya, saya tutup mobil, ya, kamu lupa. Ya. Kamu nggak sayang sama gue dong. Lupa, Pak. Udah 42 tahun, lupa. Nah, kita mau madu-madu. Oh, bulan madu, ya tuh. Karena kita akan kembali ke Jakarta, kita ya bawa mobil sendiri, kita cuma berdua. Dan saya bilang, Yat, kita mau lewat mana, Yat? Mau lewat Tegal, waktu itu lewat Tegal atau lewat Cirebon ya. Yati bilang, lewat Tegal atau Bandung? Lewat Bandung. Di dalam perjalanan itu, saya sudah mulai happy banget. Karena kita dengerin lagu, kita bilang bahwa kita akan bulan madu. Kita mau kemana mah, mau berhenti di Tasikmalaya, mau dan di kita Bandung, bulan madunya mau di Puncak. Sepanjang jalan ya Pak ya? Ya? Sepanjang jalan, sepanjang kota. Ya. Dan kita bulan madunya enggak yang angan-angan mau keluar negeri. Jadi selama kita perjalanan pulang ke rumah, sekalian kita bulan madu. Pokoknya selama kita nikah, ya, mulai kita hari esoknya kita bulan madu sampai ya sekarang. Sekarang kita masih bulan madu. Dan buat terus rumah, kamu mau ya kemana aja, saya ya turutin. Seru juga di perjalanan Pak ya? Ya pasti seru lah. Karena kita berdua. Berdua. Kamu bawa mobil. Kita dengerin musik, saya bawa mobil sendiri. Yeah. Supir dan suami kan enak banget. Supir yang bisa mencium tiap hari. Iya, iya itu ya. Ingat juga ya Pak, kenangan manis. Ya mudah-mudahan sampai sekarang kita tetap mesra. Iya. Yang kamu lihat selama ini? Ya mesra, walaupun kadang-kadang. Walaupun kadang-kadang ada kerikil-kerikil yang dukanya, tapi kita nggak yeah akan, nggak akan cerita duka. Yeah. Kita sukanya yeah aja. Nah, terus kamu merasa bagaimana waktu yeah kita nikah sama saya, di dalam benak kamu apa? Kalau saya kan udah jelas. Ya, yeah, sukanya banyak, Pak. Apa? Yeah. Ya, apa contohnya? Selain, apa? Mulai nikah loh ya, mulai yeah kita nikah. Oke, okay. Selain kita udah bebas dari segala macam persoalan, terus saya resmi menjadi istri Papa. Saya senang sekali ya, karena apa ya, kita nggak usah cerita yang dulu-dulu ya. Saya senang sekali karena Papa perhatian sama Mama. Contohnya,
seperti kalau mau masuk mobil, bukain pintu mobil. Tapi dulu loh, sekarang nggak lagi, Pak. Masih dong. Kadang-kadang. Walaupun bukan mobil yang nggak dibuka, tapi ada yang dibuka yang lain. Ya. Dan Papa itu sampai sekarang juga perhatian sekali sama Mama. Walaupun Papa sedikit agak cuek, tapi selalu memperhatikan, ya kan? Terus abis itu kita di dalam perjalanan, kita mampir ke kota-kota, kita sampai Jakarta, tanggung jawab Mama deh. Apa itu? Syuting. Oh ya. Iya, syuting. Jadi kamu pulang itu kan karena ada jadwal syuting. Ada jadwal syuting, ya. Dan kamu juga bilang sama saya, mungkin kamu lupa bahwa saya suka, karena ya, perkawinan saya itu betul-betul direstui. Oh ya, itu pasti direstui sama mertua, ya. Memang di dalam perkawinan tuh kita harus direstui orang tua, dan kita juga harus saling mencintai, ya. Berarti dalam perjalanan kamu seneng ya? Karena yang mampir mamanya ke puncak, kita bermalam dari ya, bermalam, kita sampai bermalam. Jakarta itu satu pokoknya, minggu. Satu ya, minggu baru nyampe ya? Iya, satu minggu baru nyampe. Ada mobil mampir. Kok kamu nggak ngomong sih? Di sini mampir. Kan kamu yang mau mampir. Iya, kan sekalian bulan madu. Oh, iya. Ya, nggak usah keluar negeri. Tapi iya, kan kita nikmat sekali. Ya kan, nikmat. Oh. Nanti kamu jangan bilang mampir aja. Papa nikmat nggak? Tahu semua. Papa nikmat nggak? Ya, bukan nikmat. Itu suka banget. Yeah. Makanya kita lagi bahas suka, ya suka-suka saya ya itu yang saya suka selama saya menikah sama kamu 42 tahun sampai sekarang. Setelah itu suka terus. Sampai sekarang. Saya suka karena saya sebagai kontras sebagai suami, suka banget saya nganter Yati syuting. Karena Yati waktu itu tuh jadwalnya penuh. Yeah. Dia bisa main di 2-3 film layar lebar dan film apa aja, seperti film dangdut, film drama, film lain sebagainya, saya ngantar. Walaupun ada beberapa teman, ada beberapa orang yang, aduh, Bangki itu nganterin terus, takut. Iya, tapi nggak apa-apa, itu hak kewajiban sang suami. Dan rezeki kita berdua, kita setelah nikah ditawarin film Ayub. Ya, ya, berdua film Ayub. Suka juga. Ya, abis itu kita suka syuting kan, ya, syuting terus berdua. Enggak, kita berdua itu bukan cuma Ayub aja. Ayub, dari abis itu sama Ratno, Mas Ratno. Sama Mas Ratno, Benci Tapi Rindu. Dijodohin ya, Pak? Ya, jadi kita jadi kita tuh setelah nikah justru dijodohin untuk main peran bersama-sama. Satu itu film. Salah satu suka juga. Ya, itu rezeki terus kita. Terus kamu sukanya apa lagi? Sukanya apalagi ya, selain itu, selain perhatian, kamu tuh orangnya nggak menuntut. Oh. Seperti aku bilang, Pak, aku kan nggak bisa masak, benar nggak? Oh iya. Iya. Kamu nggak bisa masak nggak apa-apa, yang penting kamu bisa joget. jadi nggak menuntut banyak, yang penting katanya, Pak, Mama kan nggak bisa masak, nggak apa-apa, yang penting kamu setia. Itu yang saya selalu ingat, Pak. Yang penting kamu setia sama saya. Ya. Dan Alhamdulillah, sekarang saya setia mendampingi kamu. Ya, karena yang saya tuntut itulah istri yang tahu kodratnya, yang tahu fitrahnya. Jadi itu yang selama ini saya lihat sama kamu dan saya suka sama kamu. Ya, itu. Jadi waktu saya mau nikah sama kamu, saya mau, mungkin sudah pernah bahwa saya ceritakan saya mulai minta sama almarhum Bapak kamu. Ya. Saya suka terus. Dan saya selalu kalau mau keluar rumah selalu izin. Benar enggak, Pak? Walaupun Papa di mana selalu izin. Iyalah. Saya mau pergi ke salon pun kalau Papa enggak ikut, Papa lagi di mana, di kantor di mana, saya selalu izin. Iya. Itu kan sebagai ya memang harus begitu. Ya, harus begitu. Sampai sekarang juga begitu. Ya. Nah, sukanya begitu sama Papa kamu gitu. Kamu kadang-kadang pergi enggak izin, saya diam aja. Iya. Kalau masuk lupa kamar mandi. Oh, kamar mandi. Itu aja yang penting setia. Dan Alhamdulillah sampai sekarang saya setia mendampingi kamu. Amin. Ya. Yeah. Suka kan? Sukanya apa lagi? Begitu sampai Jakarta, waktu itu masih kontrak. Kita masih kontrak, masih belum punya apa-apa. Ya, cuma beberapa hari kamu syuting, saya ada kerjaan gini, tahu-tahu kita suka lagi. Iya. Yeah. Karena kita sudah bisa beli. Nah, setelah kita beli tempat, sudah bisa nggak kehujanan kayak. Setelah kita beli tempat kayak waktu itu ya. Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, ya kita beli rumah pokoknya. Pindah rumah kan? Pindah rumah. Beli rumah baru. Dan beli rumah baru. Aku dituntut sama Papa loh. Apa itu? Mah, kapan kamu hamil? Ya ampun, baru berapa bulan? Kamu kan sudah nikah. Iya. Kalau orang rumah tangga harus punya keturunan. Nah, saya baru berapa menit sudah kepingin, memang saya kepingin punya turunan dari kamu. 6 bulan ya?
Sebelum 6 bulan saya sudah periksa ke dokter. Setelah 6 bulan. Sebelum 6 bulan saya sudah ngajak kamu ke dokter. Iya, tapi setelah 6 bulan habis cek dokter. Baru-baru dapat ya. Iya, dokter kandungan, ada 2 dokter kandungan. Ya, kita diperiksa satu sama lain, nggak ada masalah. Ya. Terus kita... Terus dokter sarannya apa? Jangan keseringan katanya. Iya, jangan keseringan katanya. Kok kamu jawabnya? Nggak, kenapa? Karena kita baru pengetahuan baru kan. Iya, benar. Pasti sering dong. Sehari 3 kali, 4 kali. Minum obat. Kapan dong? Kalau ini kan 3 kali. Akhirnya mama berobat, nggak lama kemudian. 79 kita nikah, 80 kita punya. Pertama ada hasilnya, mama hamil. Ya. Anak pertama dari papa. Ya, anak pertama dari papa. Saya. Anak pertama lahir. 80. Tahun 80, kedua, Juli 80. Anak pertama dari papa dong. Iya kan? Iya, anak pertama juga dari kamu. Iya. Sebelumnya ada anak-anakan juga. Tahu nggak toh? Setelah itu, anak pertama tahun 80 bulan Juli. Kita lahir lagi. Bukan. 81. Aku hamil lagi. Iya, habis kamu berian. 3 bulan. Habis kamu ngajak terus. 3 bulan kosong terus hamil lagi. Iya, 81 ya. Anak kedua 81. Terus karena saya banyak tugas di Eropa, Amerika waktu itu, baru anak Andri ya, Andri ya. Enggak, habis 81 stop dulu tuh pakai KB. Enggak, di samping bayar KB kamu full banget tuh sama. Iya, syuting, jadwal syuting Surabaya segala macam. Terus kan kita anakku yang pertama yang dulu dari suami pertama kan laki. Yeah. Yang kedua dari pertama dari papa laki juga. Yeah. Yang kedua dari papa laki juga. Nah, kita pengen punya anak perempuan. Iya. Yeah. Ya kan? Tapi sampai sekarang ada. Enggak program. Tapi kalau mamanya kamu masih ingin anak perempuan, saya ingin kita pinjam aja. Jangan dong. Itu abang kan angkat anak itu ya? Membangunkan harimau yang lagi tidur. Ya. Bangun dari jadi 80, 81 setelah mau pengen anak perempuan, 84 baru lahir. Jadi ada jeda 3 tahun ya, Pak ya. 84 baru lahir. Ya, jadi ngomong-ngomong ini bicara masalah suka dan duka. Iya. Sukanya sudah diungkap semuanya. Udah. Kamu sudah pokoknya kamu masih suka kan? Udah. Saya juga suka, makanya ini kita membahas suka. Iya, terus. Nah, itu baru kita planning, yuk kita suka-suka yuk. Itu kan baru apa bulan madu di Jawa negeri lah ya, Jawa ya, akhirnya kita pergi ke luar. Iya. Nah, itu suka lagi setelah anak 1, 2 ya. Iya. Bulan madu kedua. Iya. Bulan madu kedua baru kita ke Jepang. Iya kan. Lama kan di Singapura. Iya. Itu tahun pokoknya kita bulan madu terus ya, bulan madu terus, benar nggak? Iya, sampai sekarang. Emang kamu kadang-kadang kamu suka acu-acu juga sih ya kalau diajak bulan madu. Apa sampun sepuh ya? Iya. Dukanya gimana ya? Dukanya nanti aja kan ya. Karena saya mesti ada janji. Dukanya pasti banyak ya, Pak. Hah? Apa dukanya? Banyak. Banyak banget. Kalau begitu dukanya. Diungkapkan sekarang apa enggak nanti? Next aja deh. Next ya? Iya. Supaya sobat kita penasaran. Lagunya siapa itu penasaran? Pak Haji. Halo sobat, jangan lupa ya. Cerita dukanya di next episode. Saksikan terus YouTube channel Yati Octavia Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and ditunggu komennya.